wajar sekali kalau jaksa menuntut 10 tahun penjara. Bahkan menurut saya lebih besar dari itu pun masih sangat layak dan pantas. Dan video kali ini menurut saya sangat layak untuk Sukik Nur dilemparkan ke Pulau Nusa Kambangan. Hanya Engkau ya Allah sebaik-baik pelindung. Hanya Engkau ya Allah sebaik-baik penolong. Lindungi aku, tolonglah aku ya Allah. Genggam hatiku agar aku bisa bersabar. Dan genggam hatiku agar aku tidak menjadi pendendam. Jadikan hatiku seluas samudera ya Allah. Agar aku bisa menyayangi semuanya yang telah menzalimi diriku. Seperti itu, saya melihat, memeriksa, meneliti, dan saya kelihatan saya adalah itu palsu. Nggak ada kaitannya dengan saya itu hanya mengundang narasumber. Isi konten di luar tanggung jawab saya. Baik salahnya itu ya Mas Bambang Tri itu yang mempertanggungjawabkan. Harusnya kalau mau ditangkap, Mas Bambang Tri, jangan saya. Nggak aja tuh, puasa semua orang kok. Saya punya istihad, Anda punya istihad. What's wrong? Saya nggak punya niat berdaya agama apa lagi sengaja. Saya bukan orang jahat, udah itu intinya. Saya orang baik ya, punya keluarga baik, bukan kriminal ya. Orang masuk penjara itu karena memang dia kriminal, yang kedua dia ceroboh, seperti kita sebut tadi itu. Sumpahnya. Maaf, Anda jangan taklid buta sama saya. Saya juga tidak menuduh, saya cuma menyatakan apa yang saya lihat itu benar.